Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, jadi bertemu kita lagi dalam siri yang berikutnya. Jadi sebagaimana siri-siri yang sebelumnya, apa yang saya bawakan adalah berdasarkan buku-buku yang saya baca dan saya ambil sedikit sebahagian daripada sinopsis atau konten daripada buku-buku yang saya baca tu, saya nak share sedikitlah dengan anda semua, penonton semua, berkenaan bagaimana teknik-teknik, kaedah-kaedah yang boleh kita guna pakai dalam kehidupan seharian kita. Jadi untuk hari ini saya nak share sedikit berkenaan dengan satu buku yang saya baca yang menerangkan tentang kaedah untuk menghafal ataupun memori lah. Jadi dalam kehidupan seharian kita ni, sebagai sama ada kita sebagai seorang pelajar, sama ada kita sebagai seorang pekerja, bos dan sebagainya, jadi kehidupan kita seharian tu kita perlu banyak menghafal. Jadi dalam kaedah yang saya nak share ini adalah kaedah yang saya baca. Ada banyak buku lah. Contohnya bagi John Quick dalam buku Limitless, dia ada menjelaskan tentang kaedah-kaedah menghafal, kaedah speed reading dan sebagainya. Dan bagaimana contohnya kalau kita nak menghafal, apakah teknik yang kita boleh gunakan. Jadi dalam teknik kita untuk menghafal ni ada 4 kaedah utama yang boleh diguna pakai. Yang pertama adalah spacing, dipanggil kaedah sebagai spacing. Yang kedua sebagai procedural, dan yang ketiga sebagai overlearning, dan yang keempatnya sebagai mnemonic. Okey. Jadi saya nak terangkan seberingkaslah berkenaan dengan spacing. Spacing ni adalah kaedah bagaimana kita nak menghafal ataupun dipanggil sebagai kaedah SRS lah. Jadi bagaimana kita nak menghafal suatu perkara tu, kita adakan kaedah supaya kita mengulangi apa yang kita hafal tu dalam tempoh masa yang tertentu. Contohnya dalam masa 2-3 hari kita rujuk kembali untuk kita hafal kembali apa yang kita cuba hafal. Jadi kaedah kita repeat tu sama ada kita boleh repeat dalam harian, contohnya every lepas subuh, contohnya kita menghafal ayat Quran. Jadi setiap selepas subuh kita ulangi ayat yang sama, hafalan yang sama selama contohnya sebulan. Jadi ini kaedah spacing. Jadi kita tak akan mudah lupa lah. Ataupun bila kita dah mula hafal, kita boleh ulang maybe dalam 3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Ini adalah kaedah spacing. Namun kaedah tu maksudnya kita konsisten sehingga kita dah menghafal, dah betul-betul ingat. Jadi kita boleh interval di antara masa tersebut, hafalan tersebut, boleh kita jarak akan lebih jauh. Okey. Itu yang pertama, kaedah berkenaan dengan kaedah spacing. Yang kedua adalah kaedah procedural. Procedural ni adalah kaedah yang mana kita perlukan practice. Maksud procedure maksudnya step by step. Apa yang kita perlu buat. Jadi kaedah step by step penghafalan ni adalah procedural. Contohnya bagaimana kita tahu satu perkara tu dan kita buat. Dan sampai satu tahap, benda yang procedural ni, contohnya lah, contoh procedural yang biasa kita buat adalah kita memandu kereta atau menunggang motosikal. Jadi kita menunggang motosikal atau memandu kereta, ia adalah salah satu kaedah memori procedural. Tapi sampai satu tahap, kita dah menjadi prosedural ini secara alaminya menjadi satu benda yang automatik. Contohnya kita memandu kereta. Jadi kita tak perlu lagi nak lihat prosedural, okey nak start kereta apa, nak masuk kunci apa, sebelum nak jalan apa kena buat. So kita dah prosedural tu dah secara alaminya dah tertanam dalam diri kita dan kita dah buat benda tu secara alami ataupun secara automatik lah. Itu adalah kaedah yang kedua lah. Selepas kaedah spacing, kaedah kedua sebagai kaedah procedural. So banyak dalam kehidupan kita ni kaedah procedural yang kita, yang awalnya kita buat secara step by step, namun akhirnya kita telah mula melakukannya secara automatik. Okay, yang ketiganya adalah overlearning. Overlearning ni adalah bagaimana kita melakukan sesuatu yang memerlukan kita praktis, tapi kita tak buat dia sentiasa.
Overlearning ni kita buat dalam tempoh masa yang tertentu, tapi kita belajar secara overlearning. Salah satu benda yang berkaitan dengan overlearning ni, contohnya first aid lah. First aid emergency. Contohnya kalau orang yang belajar tentang first aid, kita ada satu masa tu kita akan belajar dan kita perlu renewal kita punya first aid emergency punya practice. So by the time kita belajar tu, kita overlearning. Maksudnya kita memang belajar dan kita practice. Tapi dalam masa tertentu kita akan buat lagi. So kita nak menambahkan ini kaedah memori yang kita lakukan. Dan overlearning ni lebih kepada sesuatu yang bersifat directness. Memang kita buat benda tu atau kita practice. Kita practice. Contohnya kalau kalau emergency first aid tu, maksudnya kita betul-betul bantu orang tu. Memang kita buat perkara tu. Jadi overlearning yang berkaitan dengan directness ni adalah satu yang lebih cepat untuk kita mengingati sesuatu. Bagaimana Atra Learning dia nak belajar kepada bahasa Korea. Korea, dia nak belajar bahasa Korea tu, dia berada di tempat tersebut selama 3 bulan tanpa menggunakan bahasa Inggeris walaupun sepatah. Dia directness, dia terus pergi ke masyarakat Korea tu dan terus practice bahasa Korea tersebut. So directness ni adalah satu kaedah yang baik, yang mana kalau kita nak menghafal atau untuk mahir dalam satu perkara tu, kita terus terjun ke tapak atau ke suasana yang menggunakan bahasa tersebut lah. Contohnya kalau nak belajar bahasa Korea ataupun belajar bahasa Arab, kita terjun ke dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Arab dan kita disiplinkan diri supaya tidak menggunakan bahasa ibunda kita walaupun sepatah. Jadi itu yang berlaku kepada mereka. Mereka lakukan dengan 3 bulan dan mereka akhirnya menguasai bahasa Korea. Dan dia, bila kita buat rightness ni, kita akan over practicing. Kita akan practice yang banyak. Kenapa kita terpaksa menggunakan bahasa tersebut untuk kehidupan seharian kita, untuk belajar, untuk beli barang dan sebagainya. Jadi ini adalah kaedah yang kita panggil overlearning. Dan salah satu method overlearning ni lah directness, dan dia additional practice lah. Dia repeated dan dia effect dia lagi cepat. Effect dia dalam masa yang sekejap. Okay, dan yang terakhirnya adalah mnemonic. Ini kaedah yang biasa kita lakukan lah. Saya rasa kebanyakan daripada kita juga lakukan kaedah mnemonic ni. Kaedah yang contohnya kita kita simplekan ayat tu dalam konteks yang mudah. Contohnya kita guna kaedah short form. Contohnya KISS, keep it short and simple, ataupun SMART. Kalau contohnya kalau orang nak buat satu objektif, satu goal, dia panggil SMART. SMART. Okay, kaedah ada SMART lah. Ataupun ayat-ayat lain lah yang kita gunakan mnemonic ni untuk kita mudah untuk menghafal. Mnemonic juga boleh menggunakan kaedah contoh gambar. Gambar-gambar tertentu yang menggambarkan sesuatu supaya kita nak boleh mengingati atau hafal suatu perkara tu dengan lebih mudah. Contohnya kalau dalam soal apa nama COVID-19 ni tadi. Jadi banyak daripada kita punya government promoting bagaimana nak menghalang penyebaran COVID-19 ni dengan banyak gambar-gambar, iklan gambar-gambar, lepas tu video dengan something gambar-gambar yang catchy. Jadi ini kaedah-kaedah mnemonic supaya orang tu mudah untuk hafal dalam konteks COVID-19 ni, supaya rakyat lebih mudah untuk mengingatinya. Dan seterusnya mnemonic ni ada kaedah Q lah. Maksud Q ada keyword. Keyword kepada suatu perkara tu lah. Jadi contohnya kalau kita nak hafal suatu benda tu, jadi kita ada keyword dia. Keyword dia yang untuk kita mengingati seluruh daripada peristiwa tersebut lah. Jadi dalam contohnya, dalam kita nak mengingati sejarah, contohnya sejarah Melaka. Jadi kita akan mengingati satu keyword, keyword daripada sejarah Melaka tu, bagaimana Sultan Melaka contohnya diserang oleh Portugis dan sebagainya. Ada keyword dia. Jadi ini kaedah-kaedah yang kita gunakan. Dan selainnya mnemonic ni dia juga akan pair lah. Dia akan pair dengan kita punya tadi
spacing tadi, kaedah ulang kita punya ingatan tu ulang dalam keadaan interval yang telah kita tetapkan lah, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Jadi kaedah spacing tu kita akan combinekan, boleh juga dikombinkan dengan kaedah mnemonic ni. Jadi kita hafal tu dengan kaedah mnemonic, gambaran ataupun keyword tertentu, short form. Macam saya cakap tadi, KISS contohnya, keep it short and simple. Jadi ini kaedah-kaedah yang kita boleh pakai lah. Jadi kaedah mnemonic ni kita boleh combine dengan kaedah spacing supaya kita boleh menghafal tu dengan lebih efektif. Jadi ini adalah beberapa kaedah lah. Jadi yang sebagai terangkan tadi, kaedah empat, kaedah spacing, kita ada kaedah procedural, kita ada overlearning, dan yang keempatnya adalah mnemonic. Jadi moga kaedah-kaedah yang saya sampaikan ini boleh digunapakai untuk kehidupan seharian kita sama ada sebagai pelajar atau sebagai pekerja.